Ajang bergengsi SCTV Award 2014 akan kembali hadir untuk memberikan penghargaan kepada para insan pertelevisian tanah air atas kerja kerasnya menciptakan karya-karya terbaik untuk masyarakat Indonesia. Pada ajang ini, beberapa nama telah masuk sebagai nominasi yang akan membawa pulang piala SCTV Award 2014. Salah satunya adalah pesinetron Bobby Maulana yang dinominasikan sebagai aktor pendamping paling top. Memberikan akting yang menawan lewat karakter kocak bernama Bang Koret di sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah, Bobby akhirnya menikmati manis hasil dari jerih payahnya. Bobby memang bukan sebentar menekuni dunia hiburan, namun aktingnya di sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah membuatnya mendapatkan tempat istimewa di hati penikmat sinetron tanah air. Wah, alhamdulillah, syukurillah ya. Pada tahun ini pemirsa mempercayakan saya untuk menjadi nominator aktor pendamping paling top ya. Kan setelah melalui proses polling dari pemirsa, akhirnya ditentukan kan siapa nominatornya gitu. Alhamdulillah, perasaannya senang banget. Ini sebuah prestasi untuk saya ya, dalam arti setelah sekian lama saya berkiprah di entertain, baru kali ini pertama sebagai saya pribadi ya, masuk dalam nominasi. Luar biasa ya, keberkahannya luar biasa di Emak Ijah Pengen ke Mekah ini. Saya jadi punya grup musik, saya punya teman-teman yang banyak di sini, keluarga yang solid, tim yang solid gitu alhamdulillah. Dan berkat sinetron ini pula saya akhirnya masuk menjadi nominator. Jadi ini semua satu paket lah, alhamdulillah. Untuk dapat membawa pulang piala SCTV Award 2014, Bobby harus bersaing dengan aktor lainnya yang juga dinominasikan dalam kategori aktor pendamping paling top seperti Aldi Taher, Billy Davidson, Vero Walandau, dan juga Ricky Cuaca. Tetapi ia memilih tak berambisi memenangkan piala SCTV Award. Bobby menganggap masuk ke dalam sebuah ajang bergengsi seperti SCTV Award sudah merupakan kemenangannya sebagai seorang aktor. Saya sih ngalir aja gitu. Karena kan ini kan sebetulnya ketika kita mendapatkan nominasi seperti ini kan, ini membuat kita juga jadi lebih dewasa gitu. Lebih dewasa untuk menyikapi, kita jadi gak boleh terlalu cepat. Wih, biasa aja lah gitu. Maksudnya dalam arti bangga ya gitu ya. Cuman kan ini latihan untuk kita, untuk menahan rasa sombong juga ya, tinggi hati apa segala macam. Jadi kita tetap down to earth aja. Bismillah, berusaha yang terbaik, kita tampil menghibur masyarakat dengan baik, sisanya serahi sama Allah, menang atau tidak, kita sudah menjadi pemenang. Pemirsa Hot Shot semuanya, pemirsa SCTV, Bobby mohon dukungannya untuk Bobby di ajang SCTV Award untuk nominasi aktor pendamping paling ngetop. Caranya ketik SA2, disatuin SA2, spasi Bobby, B-O-B-B-Y, spasi Maulana, kirim ke 7288. Gitu. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Jenny Tan, pamit dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Satu untuk semua.